Saya teringat dengan kata-kata yang mulia Al-Imam Al-Hafidz radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan basyarah kepada putranya yang mulia Al-Imam Al-Hafidz Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Abdullah, ma'ak yadun khas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah, engkau mempunyai tangan khusus daripada Rasulullah. Saya menyampaikan ini agar kita semuanya yang merasa alumni, yang merasa anak pesantren, bersyukur kepada Allah mempunyai guru seperti beliau. Sudah jelas jalannya beliau adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amali dari Malaysia. Belajar di sini, dibimbing oleh beliau, insyaallah dia akan mendapatkan nazrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga semuanya. Al-Imam Al-Hafidz mengatakan lagi di dalam sebuah makalahnya, tidak ada orang yang dekat dengan seorang wali, pasti hujan rahmat akan turun. Minimal kalau orang itu banyak dosa, kecipratan daripada hujan rahmat itu. Jadi saya yakin, asal niatnya di sini yang hadir benar-benar mengagungkan wali Allah, benar-benar mengharapkan supaya ibadahnya bertambah baik, akhlaknya bertambah baik, ilmunya insyaallah diberi nafa' oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang kurang benar menjadi anak yang benar. Pondok pesantrennya yang kurang selaras dengan salafus saleh, mudah-mudahan diselaraskan dengan salafus saleh. Kalau niatnya benar hadir di sini, insyaallah pasti akan mendapatkan walaupun cipratan daripada kedua al-imam radhiyallahu taala anhuma. Saya yakin itu.